Awal menjual saya ragu-ragu, ada tidak ya yang membeli? Saya tawarkan saja ke pelanggan saya, ternyata dibeli. Kalimat itu dilontarkan Muhammad Tohir, pria penjual bendera merah putih dan umbul-umbul bekas sejak tahun 1971. Muhammad Tohir saat ini berusia 66 tahun. Sejak muda, ia sudah berniaga di Pasar Mangun Harjo, Kota Probolinggo atau disebut juga Pasar Babian. Tohir menjual pakaian dan tas bekas alias thrifting lokal. Ayah dari dua anak itu meneruskan usaha orang tuanya di bedak yang terletak di sisi barat pasar. Di bedaknya tergantung baju dan tas bekas, sementara Tohir duduk di samping bedaknya menunggu pembeli. Katanya berdagang seolah mengalir di darah Tohir sejak muda hingga saat ini. Saat itu ia fokus berjualan pakaian dan tas bekas. Nah, saat menjelang momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ia memiliki ide untuk menjual bendera merah putih dan umbul-umbul. Namun saat itu ia tidak memiliki cukup modal. Alhasil, ia membeli bendera dan umbul-umbul bekas di beberapa kelurahan yang berniat menjualnya. Tak banyak yang ia dapat, namun ia tetap menjualnya ketika mendapatkan stok. Saat ditemui pada Rabu siang 2 Agustus 2023, Tohir bercerita bahwa di tahun 2023 ini, ia hanya mampu menjual 4 umbul-umbul. 3 diantaranya sudah laku. Sedangkan untuk bendera merah putih, ia tidak memiliki stok. Jika dulu ia mencari stok ke beberapa kelurahan, sekarang orang lainlah yang mencari Tohir untuk menjual bendera dan umbul-umbul bekas. Itu terjadi sejak Tohir terkenal menjual bendera bekas di Pasar Mangun Harjo. Rabu siang itu Tohir menunjukkan umbul-umbul bekas yang dijual oleh warga Kelurahan Mangun Harjo. Umbul-umbul itu ia jual seharga Rp25.000. Sementara untuk bendera ia menjualnya Rp10.000. 4 bendera yang ia punya sudah ludes 3. Menurutnya itu membuktikan masih ada peminat bendera dan umbul-umbul bekas. Karena itu Tohir akan berlanjut menjual bendera dan umbul-umbul bekas di tahun-tahun berikutnya. Itu kulak dari mana? Dari luar, orang bawa itu. Orangnya yang bawa ke sini ya, iya. Bapak yang cari. Oh enggak. Ya, orangnya. Orangnya ke sini. Orangnya ke sini. Kaos ya. Ke sini. Oh, ini jenengan tokonya anu menjual barang bekas. Iya, ini juga. Anu, sudah laku berapa umbul-umbul? 4. 4 ya? Iya, punya 4. Berapa? Ya cuma 4 ya. Oh, cuma ya tinggal 1. Yang laku 3. Yang laku. Pasti ada yang nyari yang bekas pasti. Gitu, Pak ya. Berapa Pak satu bijinya? 25. Oh, 25.000. Iya, 25.000. Kenapa Pak memilih anu apa menjual yang bekas padahal yang baru ramai dijual gitu? Ya, lebih murah ya. Lebih murah iya. Ya. Kalau yang baru biasanya yang berapa baru Pak? Enggak mahal ya. Kalau umbul-umbul ya? Umbul-umbul. Kalau yang kecil tuh 10.000 yang kecil. Merah putih. Laporan Alfi Wardata, Datu DTV, Probolinggo.